Nama-nama seperti Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Paul Pogba, Rafael Varane, Benjamin Pavard hingga Hugo Lloris banyak dibicarakan selepas keberhasilan Prancis meraih gelar juara dunia 2018. Namun, satu sosok yang tidak kalah penting, bahkan hampir terlupakan, ialah gelandang tengah mereka yang sangat murah senyum, N'Golo Kanté. Pembicaraan mengenai Kanté dimulai ketika ia tertangkap kamera terlalu malu untuk meminjam trofi Piala Dunia saat selebrasi di lapangan untuk sekedar berfoto. Sampai seorang Steven Zonzi berinisiatif merebut trofi dari rekan-rekannya hanya untuk memberikan Kanté kesempatan berfoto di depan fotografer, tentu dengan senyuman khasnya. Sikap sederhana Kanté tersebut membuatnya terlihat begitu disukai oleh rekan setimnya saat kembali ke istana markas Prancis selama di Rusia. Rekan-rekannya menyanyikan Kanté khusus untuk gelandang Chelsea tersebut guna memuji penampilannya selama Piala Dunia. Dalam lagu tersebut, disebutkan jika Kanté pernah membuat Lionel Messi tidak berkutik ketika Prancis berhadapan dengan Argentina di babak 16 besar. Nyanyian yang lagi-lagi hanya dibalas senyuman khasnya. Sosok gelandang bertinggi 168 cm tersebut penuh dengan kejutan saat perayaan di kota Paris. Ia merupakan salah satunya pemain yang menyodorkan trofi Piala Dunia ke depan para suporter yang hadir, sehingga beberapa orang di barisan depan bisa menyentuh bagian bulat trofi tersebut. Sikap yang semakin membuat Kanté sulit dibenci oleh siapapun. Jika melihat menit bermainnya selama di Rusia, Kanté termasuk salah satu yang terus dipercaya di Piala Dunia 2018. Gelandang 27 tahun tersebut selalu bermain 90 menit dari partai perdana melawan Australia hingga babak semifinal melawan Belgia. Jika bukan karena gangguan di perutnya jelang partai final dan kartu kuning, ia mungkin catatkan menit bermain sempurna selama gelaran Piala Dunia. Seperti diketahui, jelang bermain di final mantan pemain Leicester City ini mengalami stomach bug atau flu perut, sempat dipaksa bermain. Kanté akhirnya digantikan Steven Zonzi di menit ke-55. Jika dibandingkan pemain lain, sosok Kanté terlihat sangat santai dan sederhana saat selebrasi atau perayaan pasca juara. Kesederhanaan yang membuat dirinya dicintai oleh penggemar sepak bola di belahan dunia manapun.